Kebakaran melanda restoran ayam goreng cepat saji, saudara, di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Kebakaran diduga karena korsleting listrik. Tak hanya bangunan restoran, api juga membakar mes karyawan. Petugas pemadam kebakaran berusaha mencegah api agar tidak merambat ke bangunan yang lain. Saksi mengatakan api mulai muncul sekitar pukul 4:30 dari bangunan resto dan merambat ke mes karyawan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.